Apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, dihidupkan lagi dalam kehidupan yang kedua pasca kehidupan dunia ini? Liyaumin Dibangkitkan untuk hari yang sangat sangat teramat besar, hari yang sangat teramat dahsyat. alamin Hari di manusia, di mana manusia akan berdiri menanti Rabbul alamin Imam At-Tabari di dalam tafsir ayat ini, di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, mengatakan membawa nukilan dari para ulama ah, ulama salaf tentang tafsir ayat ini bahwa manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya manusia itu adalah kita saya dan anda bukan orang lain kita Ketika dibangkit dan dari kubur, masya Allah muslimat, masya Allah disuruh berdiri, tok, tidak bergerak dari tempat berdiri 300 tahun. Berdiri, tok. Tidak bergerak dari tempat berdirinya. Berapa tahun? 300 tahun. Kalau saya minta Bapak Ibu sekarang berdiri 300 menit. Kuat gak? Nggak kuat ya, baru 300 menit. Enggak oh, kuat, berat. Itu berdirinya 300 tahun. Maka kehidupan akhirat itu dahsyat, Awim. Hari yang sangat berat, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat susah. Lalu, untuk apa Allah cerita itu agar kita bersiap?